Syahrini merupakan salah satu artis yang memiliki kehidupan rumah tangga jauh dari gosip mams. Istri kesayangan Reino Barak itu juga menjadi menantu kesayangan mertua loh. Seperti apa ya momen kedekatan Syahrini dengan mertua? Sebelum tonton videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Nakita. Di akun sosial media pribadinya, Syahrini beberapa kali membagikan momen keakraban dengan mertuanya, Mams. Syahrini dekat dengan kedua mertuanya, baik ayah maupun ibu dari Reino Barak. Kali ini Syahrini membagikan momen bersama mertua saat mengunjungi orang tua Reino Barak di kampung halamannya, Jepang. Diketahui orang tua Reino Barak yaitu sang ayah berasal dari Jepang. Orang tua Reino Barak merupakan pengusaha sukses yang bisnisnya menggurita di Indonesia. Momen tersebut diketahui melalui postingan Syahrini yang diunggah dalam Instagram pribadinya @princesssyahrini. Syahrini mengunggah video saat makan dengan Reino Barak. Perlakuan Reino Barak kepada Syahrini terekam. Ayah mertua mengambilkan kopi untuk wanita yang kerap dipanggil Inces ini. Setelah minum secangkir, Syahrini dan mertua nambah minum kopi lagi. Lalu, Reino Barak mengambilkan satu gelas kopi yang berada di meja barista untuk Syahrini. Terdengar suara serak Reino Barak sambil memindahkan kopi tersebut ke meja Syahrini. Kopi tersebut lalu diterima Syahrini dengan balasan berupa ucapan terima kasih. Momen kedekatan bersama mertua ternyata bisa loh mams dibangun sedari awal pernikahan. Ada dua cara yang bisa mams lakukan, yakni tak ragu meminta nasihat mertua dan jangan mudah tersinggung. Dengan begitu, hubungan mams dan mertua bisa seperti Inces Syahrini.